pasando? No. Sekarang waktunya makan. Kita mau makan gudeg. Nanti kita lihat ya, aku pakainya telur, recek sama ati sama sambel. Aula pakainya apa, apa? Telur sama ayam. Cek ini gudeg Bu Hani, lokasinya di Jalan Buncit seberangnya Tetra Pak. Jadi sebelum Mall Pejaten Village dari arah Buncit. Bismillahirrahmanirrahim. Cek gudegnya. Enak gak udah nyala? Ya. Coba. Ini gudegnya itu gak kering, gak kayak di Jogja, basah, nyemek. Sabit. Ini receknya. Recehnya. Enggak. Dan kecap sambelnya. Kayak nasi cuy. Sambelnya sambel tomat. Ini mungkin gagrak Solo ya. Gudeg Solo. Gudeg yang bukan dari Jogja. Kalau di Solo itu biasanya nyemek. Ini hatinya. Dan jangan kaget, di sini selalu ada ranjaunya. Di gudegnya. Enak. Kalau kangen Solo, kangen Jogja, kangen gudeg yang ada di Jakarta, merapat ke sini. Sebelum Mall Pejaten, sebelum lampu merah Mall Pejaten arah dari Buncit. Kiri jalan. Agak nyempil tempatnya, nanti aku kasih lihat fotonya kalau dari depan. The bestnya sebenarnya ini telur, jangan deh telur. Kalau di Jogja itu kan merah gitu ya, kalau di sini agak coklat, tapi tetap cek endless cuy. Lanjut lagi ya, sekarang campur nih. Ada kreceknya, ayamnya. Gudegnya kak, ini gudegnya. Arehnya itu coklat gitu, bukan putih ya. Arahnya itu coklat. Telur. Ntar dulu, belum selesai makannya. Yang recokin. Ini, lagi nih. Gudeg.
kita cek sambal jadi satu sama telur. Komposisi suapnya begini, nasinya harus ada. Karena orang Jogja, silahkan disini. Harganya berapa ya? Belum tak tanyain harganya. Mungkin nanti bisa lihat di deskripsi kali ya. Mungkin aku cantumin harganya. Jadi kalau kesini mesti tamu berapa, mesti punya duit berapa, ya kan? Tapi kayaknya sih nggak paham-paham amat sih ya. Ini rempelorati. Seperti rempelorati yang lain. Tiga kali bro. Sambalnya enak. Sebenarnya asli sambalnya enak. Nasi putih, sambal ini sama telur ceplok juga udah mantap juga ya. Kaki stop. Gudegnya. Minuman baru ini. Apakah itu ya? Itu baru tahu dari menjadi Alfamart. Begituan. Tapi kalau di sini punya es teh manis. Panas. Sudah berasa di daerah Laweyan lah ini ya, kalau makan di sini ya. Mantap. Ah, ini nasi putih itu kadang enak tanpa apa-apa. Menetralkan lidah. Enggak ngapok ya. Habis itu tapi sekali sop. Oke, aku mau lanjutin makan. Goodbye. Jangan lupa. Bye. Assalamualaikum.